Syederalun, Kepolisian Resort Aceh Jaya menyediakan kopi secara gratis kepada para pengunjung di kawasan Pantai Cleopatra, Kota Calang, Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut diberi nama Jeep Kopi Gratis, yang di mana menurut Kapolres AKBP Eko Purwanto, sambil minum kopi berbincang masalah Kamtibmas. Di sini masyarakat bisa langsung menyampaikan keluh kesah dan juga kritikan membangun mengenai Kepolisian Aceh Jaya. Bisa secara langsung juga ditulis pada kertas. Kopinya pun enak, habis itu sangat gembira dengan kita duduk bersama, ngopi-ngopi bersama. Keindahannya pun cukup indah, ya kan? Karena di pinggir pantai kan? Semoga ada lagi sering-sering kayak gini, supaya kita bisa bergabung, ya? Sambil duduk-duduk menikmati keindahan pantai, kan? Karena dengan adanya Jeep Kopi Gratis yang diadakan oleh Polres, semoga bisa mendekatkan dengan masyarakat setempat lah. Soalnya dengan ada yang kayak gini, pasti masyarakat merasa senang kalau bisa diadakan setiap bulan ataupun minggu gitu sekali, supaya bisa masyarakat bisa bergabung. Jadi bisa tahu gimana keadaan Polres di Aceh Jaya ini, ya kan. Sangat mendukung lah kalau ada acara kayak gini, karena semua bisa merasakan kenyamanan semua sini. Bahwa kegiatan Jeep Kopi atau Kopi Kamtibmas pada awalnya ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun di Polres Aceh Jaya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas yang berskala besar. Biasanya dia masuk ke kampung-kampung, ke masjid-masjid dia, misalnya ada acara kegiatan-kegiatan keagamaan maupun acara kegiatan kebersihan masjid. Hadir kopi gratis beserta anggota kepolisian untuk membantu kegiatan maupun di beberapa tempat. Kemudian yang terbaru ini saya kombinasikan dengan pengamanan daripada pantai, di mana sebagian besar wilayah hukum Polres Aceh Jaya, dalam ini Kabupaten Aceh Jaya, sebagian besar adalah pantai dan pesisir. Jadi pesisir masyarakat banyak berhibur di tepi-tepi pantai. Maka dengan menghadirkan pola kopi gratis dicampur dengan dikombinasi ya dengan anggota Babin Kamtibmas dan Sabara, dengan bersinergi dengan Pemda, dengan kudanya dari Pemda yang dipinjami, kita berupaya untuk bersinergi mengamankan pantai sekaligus juga mungkin menjadi hiburan bagi masyarakat sambil kita menampilkan kopi produk asli daripada Aceh Jaya yang mudah-mudahan. Selain itu, kopi yang disajikan juga merupakan kopi khas Aceh Jaya, tepatnya berasal dari Kecamatan Lamno. Selain untuk menambah kedekatan polisi dengan masyarakat, kegiatan ini juga sebagai salah satu cara Polres Aceh Jaya mempromosikan wisata yang ada di Aceh Jaya. Dari Calang, Rizky Bintang, Serambi On TV.